ikhtiar. Hanya itu tugas kita sebagai hamba, melakukan kewajiban kita semampu kita, berusaha dan berdoa. Kemudian berserah. Kita benar-benar gak tahu yang terbaik. Kita hanya mampu meraba-raba. Kemudian Allah yang menunjukkan jalan yang tepat itu di mana. Bukan Allah datang terus ujuk-ujuk bilang, "Hambaku, itu jalannya." Gak kayak gitu juga formulasinya kali. Kita yang mencari petunjuk Allah itu ada di mana? Dengan sholat dan baca kitabnya. Jika sudah sedemikian rupa berusaha, selanjutnya tawakal. Jangan langsung marah, apalagi sampai kecewa sama Allah. Hasil akhir itu yang dinamakan takdir. Kita gak bisa protes, terima aja dengan hati yang selapang-lapangnya. Allah itu gak mungkin nyakitin hambanya. Dia maha pengasih dan maha penyayang. Bila seorang ibu mampu menukar nyawanya demi anak, nah kasih sayang Allah lebih luas daripada itu tuh. Terus, apa iya kita sekuku kecewa sama Allah? Udahlah, berbaik sangka aja sama Allah, banyakin syukurnya, dan luaskan lagi sabarnya. Tenang aja, ada Allah kok.